kami bersyukur ya Rabb, masih bisa menyebut asma-Mu, bisa rukuk, bisa sujud. Terima sholat kami ya Allah, terima segala amal-amal ibadah kami. Kami sadar, kami lemah, Kau yang Maha Kuat. Kami hina, Kau yang Maha Mulia. Kami fakir, Kau yang Maha Kaya. Kami yang bergenang dosa dan dusta, haus rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Kami merindukan senantiasa menghargai ampunan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang kami sengaja atau tanpa kami sadari. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang lalu yang kini, dosa lahir, terlebih juga dosa batin kami. Ya Allah, jauhkan kami dari segala aneka penyakit hati ya Allah. Jauhkan kami dari segala sifat riya, ujub, takabur, asal, hasil, kemudian. Jernihkan hati kami ya Allah. Bagaimana jernihnya jika kami mendapatkan kenikmatan daya untuk mensyukuri aneka nikmat yang Kau karuniakan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terlebih untuk ayah dan bunda kami, ampuni segala khilaf dosa-dosanya ya Allah, dan jadikan kedua orang tua kami senantiasa dalam rahmat kasih sayang. Orang tua kami yang masih hidup sehat, wafiatkan, beri kemampuan kami untuk membahagiakannya. Yang menjadikan kami tumbuh berkembang jadi anak-anak yang tak pantas balas budi, tak tahu harga diri daripada pengorbanan kedua orang tua kami. Karenanya ya Allah, jangan sampai kami menjadi anak-anak yang berharga. Sadarkan kami ya Allah, ridha Allah, ridha walidai. Ridha'amu ya Allah, amat sangat tergantung daripada keridhaan kedua orang tua kami. Orang tua kami yang masih hidup sehat, afiat, selalu dalam keselamatan, selalu dalam rahmat kasih sayang-Mu. Dengan orang tua kami yang sudah tiada di alam barzah, di alam kubur, luaskan kuburnya sehingga tercurah rahmat mawfirah-Mu. Menjadilah kuburnya lautanlah rahmat min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan pula guru-guru kami ya Allah, memandu jalan hidup kami, mengajarkan kami tauhid, mengajarkan kami cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memandu kami mengenalmu untuk rukuk dan sujud. Angkat derajat guru-guru kami ya Allah, guru-guru kami yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam sholat kepada-Mu ya Allah, yang sudah tiada, limpahkan mahligai rahmat yang riyadil jannah di alam barzahnya. Ya muslimin wal muslimat, al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selagi hayat dikandung badan, kami tidak tahu malaikat Israfil datang kapan untuk memisahkan ruh dari jasad kami. Kami ingin akhir hayat kami husnul khatimah. Tahan ya Allah, jadikan sisa umur yang ada ini ya Allah, kami lebih tertolong mendekat kepada-Mu. Jadikan sisa umur yang masih memberikan kesempatan hidup agar kami bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadikan kesempatan hidup ini ya Allah sebelum ajal datang menjemput kami, dan jika lo nanti sakaratul maut tiba, awin alaina fi sakaratul maut, awin alaina fi sakaratul maut. Mudahkan ya Allah bagi kami semua dalam mengalami sakaratul maut penajatan nazar wal afwa innal hisab ya Allah. Banyak maksud baik kami, banyak ajak kami, tak mampu lisan yang teluk ini, lisan yang banyak dosa ini, mewakili semua yang hadir dalam maksud ajak baik-Mu. Kau Maha mengetahui ya Allah, kami semua yang hadir dan yang mendengarkan, kabulkan semua segala maksud baik kami. Yang kurang sehat, beri kesembuhan, yang sakit, pulihkan dengan kesembuhan yang sempurna dari-Mu ya Allah. Yang sedang dirundung aneka persoalan ya Fattah ya Razzaq, Engkau yang Maha membuka, yang mengkurnia rezeki, buka jalan agar tercerahkan, mendapatkan limpahan karunia rezeki dari dunia Allah. Berikan ya Allah rezeki pada kami, rezeki tambah ilmu, rezeki tambah beriman dan kuat mentalitas kami, rezeki tambah takwa,
dan rezeki yang terindah adalah rezeki Husnul Khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah Husnul Khatimah. Jadikan ayat kami pula Husnul Khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami takdirkan ya Allah untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatik wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma al abrar. Ya aziz يا رب يا رب العالمين صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.